Baik, seterusnya, perbicaraan melibatkan tiga pertuduhan ke atas Datin Seri Rosmah Mansur berkaitan penyalahgunaan dana bagi bekalan dan pemasangan tenaga solar hybrid di 369 sekolah pedalaman di Sarawak masuk hari ke-11. Saksi pendakwaan ke-9, seorang ahli perniagaan mendedahkan sekitar Disember 2016, dia menemani Datuk Rizal Mansur, pembantu khas kepada Datin Seri Rosmah, ke pejabatnya di Pavilion Tower dengan membawa dua buah beg pakaian berwarna hitam. Baik, perkara itu didedahkan oleh Dato' Ahmad Farid Zainal Abidin yang merupakan kawan rapat kepada Dato' Rizal sejak 2014. Dato' Rizal kemudian turun dari pejabat sambil memaklumkan ada masalah dan dia perlu menghantar kedua-dua beg tersebut ke Seri Perdana Putrajaya. Beliau memberitahu beg berkenaan yang berisi wang tunai perlu diserahkan kepada MEM. MEM yang dimaksudkan merujuk kepada Datin Seri Rosmah, namun jumlah wang tersebut tidak didedahkan. Setibanya di Seri Perdana, Datuk Rizal bersama dua pembantu telah membawa kedua-dua beg tersebut masuk ke dalam rumah dan keluar dengan tangan kosong sambil memberitahu semua sudah selesai. Jelasnya lagi, dia tidak pernah bertanya apa yang berlaku kepada Datuk Rizal, seorang yang amat berahsia lebih-lebih lagi melibatkan pekerjaannya. Malah Datuk Rizal sendiri tidak pernah menceritakan apa yang berlaku di pavilion serta mengapa kedua-dua beg tersebut dihantar ke Seri Perdana. Perbicaraan bersambung esok.